Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian. Rekan Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih tetap setia bersama TV Global ASN. Namun sebelum lanjut, bagi rekan dan Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Agar rekan Bapak dan Ibu nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari. Oke baik. Topik pembahasan pada kesempatan ini tentang kabar baik soal kenaikan gaji PNS 2024, pembayaran resmi dirapel bulan berapa? Berikut ini informasi mengenai kabar baik soal kenaikan gaji PNS 2024. Gaji pegawai negeri sipil TNI, Polri, dan pensiunan aparatur sipil negara akan mengalami kenaikan mulai Januari 2024. Kenaikan gaji PNS ini dipastikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bendahara Negara menyampaikan, penyesuaian gaji itu telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembicaraan RUU APBN 2024 pada bulan Agustus 2023. Kapan kenaikan gaji PNS 2024 dibayar? Presiden Joko Widodo kasih bocoran kenaikan gaji PNS 2024 kapan cair usai meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi tegaskan kenaikan gaji PNS 2024 kapan cair di hadapan para wartawan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sudah menandatangani aturan kenaikan gaji PNS 2024. Sebagaimana telah diketahui, kenaikan gaji PNS 2024 sudah ditetapkan sebesar 8%. Presiden Jokowi juga ditanya wartawan terkait kapan aturan kenaikan gaji PNS 2024 itu dikeluarkan. Terbongkar sudah kenaikan gaji PNS 2024 kapan cair dari keterangan pers Presiden Jokowi. Pegawai negeri sipil di Indonesia hanya tinggal bersabar sebentar lagi karena aturan kenaikan gaji PNS 2024 secepatnya akan dikeluarkan. Hal ini berarti kenaikan gaji PNS 2024 akan segera dicairkan karena aturannya akan secepatnya dikeluarkan. Pada bulan apa aturan terbaru terkait besaran kenaikan gaji PNS 2024 dikeluarkan? Dalam keterangan persnya Presiden Jokowi tidak memberikan informasi lebih jelas terkait bulan apa aturan kenaikan gaji PNS 2024 dikeluarkan. Berikut ini perbandingan gaji PNS sebelum adanya kenaikan dan sesudah adanya kenaikan sebanyak 8%. Gaji PNS sebelum naik 8%. Berikut ini gaji PNS sebelum adanya kenaikan 8%.
Jokowi menuturkan, kenaikan penghasilan PNS untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif. Dengan demikian, reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat buat rekan Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.